Dreamers, pernahkah kalian mendengar ras kucing Singapura? Kucing Singapura adalah jenis ras kucing yang berasal dari negara tetangga kita, Singapura, yang diambil dari bahasa Melayu dari negara tersebut. Perlu kalian ketahui jika ras kucing ini ternyata merupakan salah satu jenis kucing terkecil yang ada di dunia loh. Seekor kucing Singapura dewasa biasanya memiliki berat antara 2,5 kg hingga 3,5 kg. Tentu beratnya lebih ringan jika dibandingkan dengan kucing kampung kesayangan kita. Kucing Singapura memiliki bulu berwarna abu-abu. Biasanya bentuk bulunya cenderung tabi dan tipis. Jadi pola tabinya tidak akan terlihat dengan jelas. Berbicara soal ras kucing, biasanya setiap jenis ras pasti akan punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kucing jenis lainnya. Nah, tentu saja kucing Singapura memiliki keistimewaan itu. Kucing Singapura memiliki bola mata dan daun telinga yang ukurannya lebih besar dari ras kucing lainnya. Sangat unik, bukan? Sifat dan karakteristik kucing Singapura juga aktif dan ceria. Kucing ini suka bermain dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Kucing Singapura sudah diakui oleh CIPI pada 1982 dan mendapatkan status championship pada 1988. Dalam masa tahun 1982 hingga 1988 ditemukan fakta bahwa kucing jenis ini dapat terlahir dengan warna bulu yang solid karena suatu gen resesif. Gen resesif adalah suatu gen yang lemah dan dapat tertutupi dengan gen dominan dari kucing ras lain. Kucing Singapura adalah spesies kucing ras yang murni, sehingga ras kucing ini biasanya memiliki harga yang cukup mahal. Bagi kalian yang ingin memiliki kucing ini, kalian harus mengeluarkan uang sekitar 5 juta hingga 8 juta rupiah. Bahkan, untuk kucing Singapura yang berkualitas dan lulus uji, harganya bisa mencapai 11 juta rupiah loh. Wah, mahal sekali ya. Apakah kalian tertarik untuk memilikinya?